Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video konten ini kita membahas permukaan air akuarium yang berminyak atau biofilm ini. Ya, apa efek, penyebab dan cara mengatasinya? Yuk kita bahas semuanya di sini. Ya, biofilm efeknya itu bisa berdampak dapat mengurangi intensitas cahaya lampu atau matahari karena terhalang sama minyak yang berlumpur dari atau biofilm, ya. Dan selain itu juga bisa mengganggu sirkulasi gas, ya. Tumbuhan melakukan fotosintesis mengeluarkan O2 dan juga CO2 itu, ya, dia akan terperangkap, terjebak gitu di permukaan karena adanya minyak. Terus apa penyebab dari minyak yang ada di permukaan? Ya, ini jadi karena fotosintesis, ya. Nah, dan juga pakan ikan yang berlebihan. Selain juga kotoran ikan yang lama-lama akan menjadi protein, ya. Mereka akan menguap dan menumpuk di permukaan. Yang keempat adalah kayu, kayu yang masih baru, ya. Kayu aku masih baru itu. Dan yang kelima adalah filter pompa. Nah, biasanya pompa masih baru itu ada grease-nya gemuk, ya, itu mengandung minyak. Dan tangan kita yang suka ngobok-ngobok gitu, kita nggak tahu itu ada minyak atau enggak itu, ya. Makanya harus bersih, ya. Cara mengatasinya dengan tisu atau boleh juga koran, ya, diletakkan di permukaan, ya. Setelah basah semua kita angkat tisunya, lakukan secara berulang, ya, teman. Cara kedua dengan menggunakan arus di permukaan atau riak. Dan ketiga dengan menggunakan skimmer. Skimmer ini akan menyedot semua minyak yang ada di permukaan. Dan selanjutnya adalah dengan alami atau menggunakan ikan permukaan. Di sini saya menggunakan ikan moli. Ya, kita masukkan ikan molinya. Ikan moli ini nanti akan memakan semua minyak yang ada di permukaan, akan dibersihkan oleh ikan moli ini, ya. Bekerja keras untuk ikan moli ini. Nah, itu udah mulai makan itu ikan molinya. Ya, sobat, demikian saya tentang pembahasan minyak di permukaan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.